jumpa lagi dengan gua di channel All New and Max. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, gua mau mereview motor yang satu ini, guys. Bisa kalian lihat sendiri, New and Max warna biru ini punya sobat gua. Kalian pasti penasaran kan modifikasi apa aja yang udah dilakukan di motor ini, guys. Kita panggil saja langsung ownernya. Ayo, Om. Ayo, Om. Oke, Om. Iya, Om. Mungkin perkenalan diri dulu, Om, untuk namanya. Oke, nama gua perkenalkan, nama gua Teddy Siburian. Gua dari anggota komunitas Satu Frekuensi dan ini motor kesayangan gua sekaligus motor harian gua untuk pulang pergi. Nah, ini saya lihat motornya Om Teddy ya. Aku manggilnya Om Teddy aja. Yeah. Motornya Om Teddy ini udah modifikasinya udah sangat banyak gitu loh. Nah, ini saya mau tanya nih, pertama ini konsep modifikasinya apa ini untuk Om Teddy? Konsep modifikasi gua pengennya ke proper ya, Om ya. Gua pengennya ke proper, tapi kalau gua udah lepas cover CVT ini, gua jadi bingung. Ini konsepnya jadi ke proper atau ke racing look ya? Berarti campuran. Jadi campuran ya, antara proper sama racing look. Oke, guys, kalian penasaran modifikasi apa yang udah Om Teddy lakuin? Ayo kita mulai satu persatu ya, guys. Oke, untuk yang pertama ya, Om Teddy. Iya, Om. Ane mau tanya ini untuk warnanya sendiri, ini pemilihan warna apa ini, Om Teddy? Warna blue light sih, Om. Blue light saya like, gitu ya. Ini warna di pen ya, Om ya, bukan stiker. Ini bukan spotlight, ini bukan decal dan bukan apa-apa ya. Bukan stiker juga, ini repaint. Oke, guys, jadi ini repaint ya, guys, bukan spotlight. Ah, untuk repaintnya sendiri di mana, Om? Gua repaint di painting. Oh, punya Om Pria. Iya, punya Om Pria. Ya, oke, guys, kalau kalian pengin repaint seperti ini, kalian mau konsultasi ataupun tanya harga, kalian bisa langsung hubungi di Instagramnya Om Pria, guys. Betul. Oke, kita lanjut berikutnya ini. Nih lihat windshield-nya sudah ganti nih, Om Teddy. Iya, betul. Nah, ini lebih kecil, lebih simpel. Ini tipe apa ini, Om? Ini tipe Ochito, Om. Ochito. Untuk kisaran harganya di berapa ini? Iya, kisaran harganya sekitar 70-80 ribu. 70-80 ribu. Iya. Kenapa pemilihan windshield Ochito ini? Kenapa memilih windshield yang kecil? Gua kenapa milih Ochito karena simpel ya, Om ya, minimalis gitu. Iya, gua nggak suka yang terlalu tinggi kan ke atas. Kan ada juga tuh yang model TDR. Iya. Tapi gua lebih ke Ochito, Om. Lebih enak aja menurut gua gitu. Di sini ada dihiasi pakai baut-baut probol ya, Om ya. Untuk baut probol sendiri kisaran harga berapa untuk satuannya? Ini beserta dengan ringnya, Om ya, itu 32.000. 32.000 satu bijinya gitu. Oke. Mungkin kalau 4 biji itu sekitar ya 130 gitu. Oke, guys. Gitu. Oke, kita beralih ke atas ini, guys. Di sini gua lihat master remnya sudah ganti ya, Om Teddy ya. Iya, betul, Om. Ini betul. Menggunakan master rem apa ini, Om Teddy? Gua pakai master rem Delcavic ya, Om. Gua pakai master rem Delcavic ukuran 17,5 mm dikali 18. Radial ya ini ya? Radial. 17 mm. 17,5 mm, ya. Untuk kisaran harganya sendiri di berapa, Om? Untuk master rem Delcavic? Untuk kisaran harga itu paket kiri kanan ya, Om ya, itu kurang lebih satu setengah juta. Tapi kanan satu setengah juta, tapi belum termasuk Swiss rem ya, Om ya. Oh, berarti Swiss ini rem. Dijual terpisah Swiss remnya. Oke. Itu untuk tabungnya? Tabungnya. Apakah sepaket? Sudah sepaket belum kalau tabung remnya? Iya. Sudah sepaket. Ya, jadi 1,5 juta kiri kanan sama tabung remnya. Iya. Tapi Swiss remnya aja yang belum beli terpisah. Untuk tabungnya kan ane lihat mereknya ini beda ya, sama master remnya ini Brembo. Iya betul. Oke. Betul ini Brembo. Ini tabung kan harusnya tabung rem yang dari master rem ini agak kecil. Ya, gue cuma pengen yang gede jadi kelihatannya lebih berkarakter aja. Oke. Gitu. Tapi memang udah sepaket ya harganya, untuk 1,5 sama master. Betul. Oke. Betul. Untuk switch remnya tadi di kisaran harga berapa? Tahu ya, Me. Kalau nggak salah itu sekitaran 250-300 itu sepasang. Untuk switch remnya ya. Iya. Itu sepasang gitu. Oke, itu untuk sepasang. Bracketnya sendiri juga udah termasuk ini. Iya, ini bracket bawaan, Om. Bracket bawaan master rem. Betul.
Oke Om Teddy, kita beralih ke gas spontan ya Om Teddy ya? Iya Om, betul. Oke, untuk gas spontan sendiri menggunakan apa ini Om Teddy? Untuk gas spontan ini gue menggunakan merek Kitako ya. Kitako, iya. Apakah ini semua Kitako semua sama? Sama selang gasnya. Iya, kalau pas pembelian itu dapat sama selang gasnya. Tapi gue nggak pakai Om ya. Gue nggak pakai selang gasnya Kitako. Agak, menurut gue agak seret aja sih Om. Agak seret, agak susah buat narik gasnya gitu. Jadi gue ganti. Custom. 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 Gue custom. Custom gimana ini? Customnya ini Vespa sih Om. Jadi selang gasnya itu nggak dipakai yang Kitakonya, gue pakai yang Vespa. Oh. Biar lebih enak dan emang lebih enak sih Om. Untuk harga di kisaran berapa ini Om? Selang gasnya aja atau semuanya, sama semuanya? Iya. Oh, semuanya itu kurang lebih sekitar hampir 300 Om. Hampir 300. Untuk hampir 300. Pembeliannya sendiri di mana? Gue waktu itu beli di MR Motoshop. Sudah di daerah sekalian pasang. Sudah sekalian pasang. MR Motoshop. MR Motoshop. Kalau untuk ini sendiri Om tadi switch ini. Ini saklar kanan ya? Saklar kanan ya. Saklar kanan. Saklar kanan ini merek Domino. Domino. Merek Domino. Oke, ini kan saya asing ya Om sama ya. Saklar kanan ini ya, untuk ya, ya. Mungkin bisa dijelaskan fungsi-fungsi apa aja yang ada di sini Om. Oh, oke. Okay. Gua mengganti yang saklar kanan yang harusnya tadi untuk hazard di sini, tapi gua pakai buat jadi tombol on buat hidupin motor. Oh, jadi tombol hidupin motornya dari di sini ya. Iya. Oke. Okay. Hazardnya gua pindahin di sini Om. Hazardnya tetap di sini, tapi ini tuh kayak apa ya yang 3 detik mati itu apa namanya? Idling gitu ya. Iya, gitulah. Iya. Auto start stop engine. Iya, yeah, yeah, betul. Okay. Betul. Kalau ini switch apa ini Om ya? Oh, ini lampu alis Om. Oh, lampu alis. Saklar alis. Oke, okay, okay. Saklar alisnya di sini ya. Iya, betul. Saklar alis. Untuk kisaran harganya berapa ini Om untuk switch Domino ini? Kurang lebih sekitar 120 ribu. 120 ribu, iya, ya. Iya. Cukup terjangkau ya Om. Iya, ya. Betul. Oke, kalau untuk sebelah kiri saklarnya masih original ya ini? Ini kiri original. Kalau yang di bawah ini? Di bawah ini lampu utama on apa off. Oh, jadi ya. Udah dibuat manual sekarang. Dibuat manual bisa kita atur. Sekarang. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau pas ada polisi jangan sampai lupa. Ini udah pasti hidup terus. Oke, sekarang mungkin kita beralih ke kaca spion Om tadi. Ini iya, untuk Om. Kaca spion sendiri menggunakan apa ini? Gue pakai kaca spion bar N merek MHR. MHR. Iya. Oh iya. Gue pakai merek MHR. Tipenya yang tipe apa ini? Kalau kan banyak tipenya. Tipenya tipe apa ya? Bingung ya. Pokoknya spion bar N. Pokoknya ini gue dapat. Ya, kan ada yang oval. Oh iya, ini persegi lima guys. Persegi persegi empat ya. Oke, tapi ini kenapa pemilihan spion bar N ini Om? Gue ngincer ke look-nya sih, Om. Look-nya ya. Jadi lebih enak aja dilihatnya gitu. Oke, untuk harganya di kisaran berapa, Om? Kurang lebih 150. 150 ribu. Oke, guys, kita sekarang sudah menjangkau di atas semua. Kita beralih ke bagian bawah, guys. Nah, di sini, guys, di sini bisa kalian lihat sendiri yang paling mencolok adalah penggunaan suspensi upside down ini, guys. Bisa oke Om Teddy mungkin bisa dijelaskan penggunaan suspensi upside down ini untuk mereknya sendiri apa gitu. Untuk merek suspensi upside down ini gua percaya kepada USD Kitako. Kitako ya. USD Kitako warna kuning. Warna kuning. Kuning gold. Gold. Untuk harga di kisaran berapa Om? Untuk harga di marketplace itu sekitar 4,2 sampai 4,3 juta. Oke. Okay. Untuk pemasangan sendiri gimana? Apakah PNP atau ada sedikit custom? Nggak ada bubut-bubutan ya, nggak ada masalah, tinggal PNP, tinggal PNP. Oke, okay. Untuk yang dirasain Om Teddy sendiri gimana setelah menggunakan suspensinya? Apakah memang ada peningkatan gitu dari segi kenyamanan atau? Kalau untuk kenyamanan jelas ada Om. Dibanding untuk kenyamanan suspensi standar ya? Iya, cuma memang kalau misalnya untuk keadaan lambat dan kita agak mau belok-belok itu agak berat sih Om. Oh, agak berat. Ya. Tapi kalau udah kita bawa laju untuk ke depan itu tuh stabil banget. Oh, lebih stabil. Oke. Okay. Untuk suspensi ini apakah ada setelannya Om Teddy? Ada. Setelan rebound gitu. Rebound. Ya. Oh, setelan rebound. Setelan rebound apa kompresi ya? Itulah kurang lebih Om. Oke. Okay.
Okay, ya guys, mungkin untuk kalian yang memang mau tampil kece, kalian bisa seperti Om Teddy ini guys, mengganti suspensi menggunakan upside down KTC ini guys. Oke, okay, kita lihat lagi di sini untuk disc brake sendiri sudah ganti ya? Iya, disc brake gue udah ganti Om, gue pakai TDR non floating. Oh, yang non floating untuk kisaran harga sendiri Om? Kurang lebih sekitar 160-170. Masih cukup terjangkau juga ya Om Teddy ya? Iya, betul Om. Okay. Untuk selang rem sendiri saya lihat sudah ganti Om Teddy. Iya, gue pakai selang rem TDR Om, TDR ya, yang ABS. Karena motor gue ABS kan. Iya. Selang rem TDR ABS. Kalau bedanya sama non ABS apa itu? Nah, kalau selang rem yang TDR ABS dia kan menghubungkan ke modul ya Om ya. Ada modul ABS di dalam. Jadi kan ada 4, kita setiap pembelian itu pembelian selang rem TDR yang ABS kita dapat 4. Selang. Kalau yang non ABS karena dia nggak ada modul di sini, jadi dapatnya cuma 2. Jadi untuk harganya lebih mahal pastinya ya Om ya dibanding yang non ABS ya. Betul Om. Besaran berapa itu Om Teddy kalau? Gue dapat di harga 750 Om. 750.000. ABS. Okay. ABS. Depan belakang. Yes betul. Depan belakang. Depan belakang. Untuk warna sendiri kalau untuk selang rem TDR apakah hanya tersedia warna silver aja atau mungkin ada warna lain? Enggak Om. Ada 2 warna sih sebenarnya Om. Yang silver sama yang karbon. Silver sama karbon. Cuma gua nggak memilih yang karbon karena looknya kayak kurang kelihatan aja gitu. Gua pengen yang agak lebih kelihatan gitu, agak lebih mencoreng gitu warnanya. Oke, untuk kaliper sendiri masih menggunakan yang standar ya? Iya, kaliper gua masih pakai yang standar, tapi kampas remnya gua pakai Daytona. Oh, Daytona. Ya. Untuk kedepannya apakah mungkin ada rencana mau penggantian gitu? Ada Om. Jadi kedepannya ada rencana untuk ganti kaliper ya antara RCB atau R15. Oke, mungkin sekarang kita beralih lagi ya Om Teddy. Kita mau nanya-nanya lagi nih, saya lihat di lampunya ini sepertinya sudah dimodifikasi ya Om Teddy ya. Iya, lampu ini udah gua modifikasi Om ya. Apa aja yang udah dimodifikasi di lampu ini Om Teddy kalau boleh tahu? Cuma pasang alis sih, alis sama devil. Devil bisa dilihat mungkin? Boleh Om. Ketika boleh. Dinyalakan ya. Boleh. Oke, mungkin yang kalau untuk saat ini yang nyala apa aja Om Teddy? Ini kali Om ya. Ya. Alis berwarna putih. Devilnya berwarna blue eyes. Mungkin kalau agak siang tuh agak kurang terlalu kelihatan banget ya. Tapi ya kurang lebih beginilah. Untuk kisaran harganya sendiri di berapa Om Teddy? Kemarin gua dapat di harga hampir 500 Om. Hampir 500. Itu udah semua ya Om ya, devil sama alis. Kita bisa atur ya untuk nyalanya ya Om Teddy. Iya, bisa diatur untuk dimatiin atau dihidupin. Untuk dimatiin atau dihidupin. Bisa dipraktekkan. Oh, oke, coba. Sekitar berapa? 500 hampir ya? 500 Om, hampir 500. Oke guys, gimana guys, keren kan lampunya guys. Oke, mungkin yang di bagian depan sudah semua dibahas ya Om tadi ya. Oke guys, setelah di depan tadi kita sekarang beralih ke tengah guys. Nah oke Om Teddy, di sini saya lihat udah ada penggunaan ini ya Om ya. Ini apa ini Om Teddy, bisa dijelaskan? Ini namanya diffuser ya Om ya? Untuk fungsinya sendiri? Sebenarnya fungsinya itu biar sirkulasi angin masuk ke dalam itu jadi lebih padat ya Om. Jadi mungkin lebih mendinginkan. Lebih mendinginkan, membantu mendinginkan mesin. Iya, untuk kisaran harga di berapa Om Teddy kira-kira? Kurang lebih di harga 220. 220. Untuk pemasangannya sendiri? Nah, dicowak sih memang. Itu dicowak biar dibolongin biar bisa masuk. Oh, jadi artinya memang harus dicowak. Memang ya? Harus dicowak. Di mana itu pemasangannya, Om? Mungkin buat kita gua pasang di Yoga. Gua pasang di Yoga Motoshop. Oke, guys. Di Yoga Motoshop, guys. Jika kalian
mau seperti Om Teddy ini menggunakan pemasangan diffuser, kalian bisa ke Yoga Montesor. Yes, oke, saya lihat di sini untuk apa ini ya, Om Teddy body bagian samping ya? Oh iya, sirip ya. Sirip, oh, ya, sirip siripnya ya. Udah dilapisin karbon. Karbon ya. Karbon Kevlar. Kevlar, ini iya. Kevlar ini Om Teddy. Iya betul Om. Karbon Kevlar. Saran harganya berapa ini Om Teddy? Itu paketnya kiri kanan 250. Ya, 250. 250. Nah guys, di sini yang cukup mencuri perhatian nih adalah melepas cover si VT ya. Iya. Nah iya. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Om Teddy, ini kan kalau saya lihat terlihat auranya itu sangat racing sekali gitu ya, sangat iya, racing look sekali saya lihat. Nah ini diapain aja nih Om Teddy, coba bisa dijelaskan. Jadi ini sengaja saya lepas ya Om ya, filternya biar kelihatan agak racing look, jadi nggak, motor tuh nggak terlalu kelihatan proper banget Om. Nah makanya karena konsep gue ini mau bisa menggabungkan antara proper dengan racing look, tapi dia jatuhnya nggak lebay gitu. Nah gue mau pengen buat konsep yang kayak gitu, makanya coba gue lepas ini sekaligus di repaint. Di repaint, yes. Oke. Untuk warna repaintnya sendiri warna apa ini? Warna repaintnya itu yang ini silver stone. Silverstone, ya. Yang ini merah Ferrari Om. Merah Ferrari, ya. Oke. Merah untuk Ferrari. Biayanya repaint sendiri berapa untuk misalnya? Biaya repaint karena gue main di dual tone ya Om, warna ya, itu sekitar 120 kemarin. 120.000. Oke guys, untuk kalian repaint seperti ini kalian cukup 120.000 guys. Di mana ya, itu untuk repaintnya sendiri? Gue repaint di Surya Painting. Surya Painting, ya, oke. Surya Painting. Bengkel yang sudah cukup terkenal guys, bengkel repaint yang sudah cukup terkenal. Betul. Oh ya Om Teddy, saya mau tanya nih untuk melepas cover CVT sendiri ada resikonya nggak sebenarnya ke mesin mungkin atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ada resikonya ketika benar-benar cover CVT itu nggak kita tutup. Nah ini posisi gua lagi nggak gua tutup karena lagi mencari akrilik itu. Gue mau mencari akrilik dulu Om untuk menutup ini. Oh jadi nanti mau dipasang akrilik. Niatnya mau dipasang akrilik. Oh mau dipasang gitu. Akrilik ya. Kalau mungkin nanti udah dipasang akrilik bisa lebih aman ya. Karena sebelum gue memutuskan untuk membuka cover CVT ini, gue udah konsultasi dulu ke teman, khususnya boleh ke Om Robi. Om Robi. Okay, ya. Ya. Om Robi anak satu frekuensi. Ya gue tanya-tanya gimana pakai. Maksudnya gimana kalau caranya ngelepas itu gitu. Ya asalkan kalau misalnya udah dikasih akrilik ya gak aman. Tapi negatifnya suara pulih lebih terdengar. Oh gitu. Begitu. Oke. Tapi kalau untuk sementara kan ini belum ada akrilik ya. Ya ini betul. Untuk menjaga supaya mungkin tidak terjadi hal negatif itu gimana Om? Ya kalau misalnya hujan gue bakal berhenti dulu kali Om. Oh gitu. Gue bakal berhenti dulu sampai benar-benar ya udah aman. Oke lah gitu. Mudah-mudahan nggak hujan ya hari ini. Mudah-mudahan nggak hujan. Oke. Jadi ini saya ngelihatnya aduh ini cukup riskan sekali ya. Iya betul Om. Betul, jadi betul. Guys buat kalian yang mau seperti ini kalian juga harus memikirkan efek negatifnya ya guys. Kalau memang kalian sudah siap dan siap menerima resikonya ya kalian bisa mungkin nanti bisa ditutup akrilik. Tapi untuk melakukan seperti ini harus direncanakan dengan matang. Betul Om. Oke, benar. Ini ada satu lagi. Di sini ada veloscope juga ya di sini ya. Oke, iya veloscope. Veloscope ini di fungsinya sendiri untuk apa ini? Veloscope biar ada udara ke filter. Udara tambahan gitu. Apakah ada mungkin ada fungsinya? Gitu? Ada pengaruhnya sedikit kali ya. Sedikit. Nambah agak ringan aja sih. Nambah tarikan mesin gitu ya. Untuk belinya sendiri di mana ini? Untuk belinya itu gue sama kayak diputer ya Om. Sepaket waktu itu saat itu gue beli di Yoga Motorshop. Yoga Motorshop juga. Ya, harganya? Harganya itu ini gue sepaket ya Om ya. Ini gue sepaket. Oh, iya. Itu dapat 500. Oh, sepaket sama diffuser tadi. Iya. Dapat harga 500. Yoga Motorshop. Oke guys. Sekarang kita beralih ke behelnya ya Om tadi ya. Iya, betul. Ini saya lihat kan behelnya sudah tanduk ya. Yes. Ini apakah behel asli dipotong atau beli lagi? Enggak, beli lagi. Oh, beli lagi. Untuk kisaran harganya berapa Om kalau kurang lebih 300 sampai 350 di kedai rider. Oke. Ini tebel ya Om ya bahannya ya. Iya, betul Om. Oke. Untuk lampu stop lamp sendiri apa sudah ganti belum tadi? Sudah Om. Oke. Mungkin bisa ditunjukin Om tadi. Oh iya. Untuk nyalain.
lebih begini, Om. Oke, untuk penggunaannya, penggunaan stop lamp apa ini, Om? Ini gue menggunakan stop lamp GPA. GPA. Merek Transformer. Transformer. Oke, untuk kisaran harganya sendiri di berapa ini, Om? Untuk kisaran harga ini gue dapat di harga 1,1. 1,1. Iya. 1,1. Di Shopee. Di Shopee. Iya. Ini masang sendiri atau di mana? Gue masangnya di Jisung. Jisung. Iya, betul. Nyalanya sendiri seperti ini ya guys ya, bisa yeah. Kalian lihat ketika direm seperti apa. Direm begini. Ya mungkin pak. Ketika mungkin di lampu sen kiri, sen kanan, baru sama lampu hazard. Kalau untuk nyala sennya tuh bisa diatur nggak cepet-cepetnya itu apa flashnya itu, kecepatannya itu. Jadi gini Om, jadi gini. Kenapa tadi kelihatan ini, cepet? Ini agak kelihatan cepet karena gue pakai. Gue pakai lampu apa lampu yang di bawah tuh lampu sen yang depan itu merek Huming itu cepet Om. Oh, jadi gitu. Dia ngikutin flashnya yang di depan. Oh, gitu makanya flash yang di depan. Iya makanya jadinya cepet gitu. Oke tadi kita belum membahas ya guys ya untuk lampu sen yang di depan itu penggunaan penggunaan apa ya mereknya Huming ya tadi mereknya ya? Huming. Oke guys mungkin bisa kita lihat dulu. Oh ini ya. Iya. Jadi untuk Huming sendiri dia cepet ya Om tadi ya. Iya Humingnya. Coba Huming-nya. Bisa diperlihatkan. Oke kita ke sakar yang ini sebelah kanan. Oh aja. Iya. Nah dia tuh cepet Om. Oh jadi iya. Jadi dia tuh ngikutin yang di sini. Oh jadi lampu sen yang belakang ngikutin lampu yang sen di yang iya, di depan. Oke guys gitu. Bisa kalian catat ya. Jadi seperti itu. Iya. Oke saya lihat nih di sini untuk penggunaan spakbornya sudah dipotong ya Om tadi iya, ya. Iya betul Om. Betul. Oke biar kelihatan racing look. Iya, di belakang. Oke guys kita pindah lagi guys di sini saya lihat untuk cover filter radiator sudah ganti. Cover radiator sudah ganti. Ya. Ini gua nggak tahu nama mereknya Om ya. Hmm. Gua nggak tahu nama mereknya. Gua dapat di Otista kurang Otista. Lebih harganya sekitar 80-90 ribu. Oke guys, oke Om Teddy nih saya lihat untuk swing armnya ini juga sudah di repaint ya sewarna dengan warna velg. Oke, jadi sama-sama silverstone ya. Untuk repaint swing arm ini sendiri habis berapa Om Teddy? Habis 50 ribu. 50 ribu aja. Oke, sama tempatnya. Sama di Surya Painting. Oh, di Surya Painting. Emang murah dia kalau ini. Dan juga langsung sehari jadi ya? Iya, sehari jadi. Sehari jadi. Oke, guys. Itu warna velg ya, Maya? Velg, sama convertibility cuma sehari jadi. Luar biasa, guys. Jadi kalau kalian memang ingin buru-buru repaint, pengen cepet jadi ya kecuali body lo ya, iya. Itu kalian bisa ke Surya Painting, guys. Yeah. Oke, kita beralih lagi mungkin yang terakhir kali ya di knalpot ya? Iya. Yeah. Knalpot sendiri menggunakan apa ini Om Teh? Gue pakai knalpot Pro Speed Scooter Series. Scooter Series. Untuk harganya sendiri? Untuk harganya sekitar 2,4 sampai 2,5. Lumayan juga ya Om Teh? Iya, lumayan Om. Untuk kenapa Om Teddy menggunakan knalpot ini? Pemilihan ini? Apakah dari segi suara, apa look, apa memang dari performa juga? Iya, performa ngaruh banget. Performa ngaruh banget. Sebelumnya pakai Rock One ya. Sebelumnya pakai Rock One. Oh iya. Cuma agak ngempos di tarikan atasnya. Oh. Tapi pas dipakai ini lebih bertenaga di tarikan atas. Iya. Okay. Kedua, kenapa gua ambil ini? Karena looknya enak banget dong, maksudnya okay. Looknya mewah gitu, walaupun agak sedikit gambot ya, yeah. Walaupun agak sedikit gambot, tapi selera itu ya sebenarnya ya, yeah. Tapi menurut gua enak aja. Oke, ini memang saya lihat cukup terlihat sangat racing sekali ya, knalpotnya. Nah, mirip seperti Akrapovic ya. Iya. Seperti Akrapovic ya. Kenapa gitu? Mungkin knalpot ini terinspirasi dari Akrapovic ya. Yes. Om Teddy mungkin pemirsa di rumah penasaran seperti apa suara knalpotnya bisa Om Teddy coba dinyalakan ya. Ya boleh Om. Kita mau mungkin kameramen bisa mendekat. Oke ini untuk suara.
ingatkan ya, kita bahas di sini semuanya. Jadi untuk konsepnya sendiri adalah mungkin penggabungan antara proper dan racing look. Oke, okay, guys. Oh iya, satu lagi. Untuk sekarang ngomongin masalah mesin nih. Oke. Kira-kira apakah mesinnya ini masih standar, apakah sudah ada ubahan gitu? Juga mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Oke, okay, untuk masalah mesin ini udah kirian ya, Om ya. Udah kirian. Ini udah kirian. Ini udah kirian. Borap? Borap enggak? Borap enggak. Oke. Okay. Borap enggak? Borap. Jadi kirian. Mungkin bisa cuma kirian aja. Ya, oke, okay. Bisa dijelaskan mungkin kiriannya apa aja yang sudah dirubah mungkin di motornya Om Teddy ini. Kalau kiriannya yang udah dirubah pulinya ya. Pulinya itu udah dirajatin. Pulinya udah derajatin, kan standar pulinya itu 14,0. Iya. Itu derajatin 13,8. Iya. Itu gua ke Om Bombon. Om Bombon Gerek. Malik. Om Malik, Malik ya, Om Bombom. Malik. Oke. Okay. Ya. Itu gua ganti puli di situ, Om ya. Gua mau ganti puli di situ, mangkok di kartel, mangkoknya di kartel di Kedai Rider. Kartel di Kedai Rider. Iya, okay. Betul. Mangkoknya di kartel di Kedai Rider, terus rollernya gua ganti di mix antara 11 dan 10 gram. Gram. Oke. Okay. Standarnya 13 ya, 13x6. Tapi ini di mix. Untuk efeknya sendiri apa yang Om Teddy rasakan? Apakah dia tarikannya semakin bagus gitu? Oh iya, jelas Om. Tarikannya semakin bagus. Tarikannya lebih bertenaga, khususnya tarikan bawahnya ya. Top karena speed-nya? Kan rollernya lebih kecil. Ya. Top speed-nya nggak mengorbankan top speed sih, Om. Jadi, oh tetap, top speed-nya tetap. Top speed-nya tetap dapat. Berapa Om Teddy paling kenceng gitu untuk top speed, berapa yang bisa di ride gitu dengan bobot badan kayak gua Om ya, berapa kilo? Dan 90 kilo. Wih, berat juga ya. Berat juga. Berapa bisa nyampe itu berapa top speed? 132. 132. Oke, 132. Jadi untuk mesin ini hanya kirian saja ya? Iya, kirian aja. Untuk bore up belum. Apakah ada mungkin kedepannya rencana untuk bore up? Daripada power up, kayaknya gue lebih ke ini aja deh Om ya, power pole ganti knob. Oh gitu, ya. Gitu. Oke okay, guys, jadi mungkin seperti itu masalah kirian ya yang Om Teddy jelaskan mungkin bermanfaat buat kalian dan kalian mungkin bisa menirunya guys. Jadi buat menambah tarikan awal dan juga tidak mengorbankan tarikan top atas. Speed. Ya. Oke okay, guys, mungkin sekian aja ya untuk reviewnya ini. Terima kasih sekali Om Teddy sudah repot-repot menjelaskan ini semua. Ya, mungkin buat kalian yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi ke Om Teddy ini mungkin seputar modifikasinya, kalau mungkin ada yang belum jelas, kalian bisa hubungi Instagramnya di @mixmaxteds. Oke, nanti @mixmaxteds. Nanti linknya ada di deskripsi video ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian saja dari gua di sini Om Teddy. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya guys, bisa menginspirasi kalian buat modifikasi New NMAX-nya mungkin seperti ini guys. Jika kalian juga tertarik modifikasi New NMAX yang konsep proper racing look, kalian mungkin bisa mencontoh seperti punya Om Teddy ini. Oke guys, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan jumpa lagi di video gua selanjutnya.